Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Saya pada hari ini, hari Jumaat, saya dalam perjalanan menuju ke masjid di Makkah. Hari ini masuknya jam solat fardu zuhur atau fardu Jumaat dalam 12:30, 12:30. Jadi biasalah kalau di Mekah ni kita kena pergi lebih awal, 2 jam awal. Kalau tak, nanti semayang kat luar, kan. Jadi pada hari ini menerusi page Wil dan Susu Kambing, seperti biasa pada hari Jumaat saya akan kongsikan tazkirah maupun apa sajalah peringatan tazkirah berkaitan tentang kehidupan harian kita sebagai orang beriman. Hari ini saya nak kongsi dengan kawan-kawan semua tentang satu doa, yang doa ini bagus untuk kita bacakan kepada anak-anak kita, lebih-lebih lagi anak-anak yang kita nampak macam ada tanda-tanda kenakalan, tanda-tanda nakal tu ada, tak nak dengar cakap, degil, kerah kepala, suruh itu buat ni tak nak, tu tak nak, kan. Ada satu doa yang boleh saya kongsikan yang telah dibacakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada satu orang budak remaja yang dia ni berniat berhajat. Dia ada apa ni, ada niatlah nak berzina. Lalu Nabi membacakan doa ini kepada dia, iaitu Nabi membacakan doa, ikut sama-sama dengan saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ghafir zanbahu wa tahhir qalbahu wa hassin farujahu. Kalau dia anak laki-laki, kalau dia anak perempuan, Allahumma ghafir zanbaha wa tahhir qalbaha wa hassin farujaha. Lagi sekali saya ulang, kalau anak laki-laki, Allahumma ghafir zanbahu wa tahhir qalbahu wa hassin farujahu. Kalau dia anak perempuan, Allahumma ghafir zanbaha wa tahhir qalbaha wa hassin farujaha. Amin ya rabbal alamin. Apa maksudnya? Ya Allah, ampunkanlah dosanya, bersihkanlah hatinya ya Allah daripada niat-niat jahat, niat-niat yang kotor, niat-niat yang tak baik. Bersihkan hatinya ya Allah, dan wa hassin farujahu, dan peliharalah kemaluan, kehormatannya, yakni daripada terjebak dengan kemungkaran, zina, rogol, apa sajalah maksiat, kejahatan yang menjurus ke arah kehormatan inilah ya. Okey, itulah doa yang saya nak kongsikan pada kawan-kawan semua, para pengguna Wildan Susu Kambing, dan juga kepada semualah yang menonton saya pada waktu ini. Sebab harapan kita nak lahirkan generasi keturunan kita, keturunan yang soleh dan solehah, yang sentiasa ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang sentiasa menjadikan Al-Quran sebagai pegangan hidup, dan ke mana saja dia pergi, dia sentiasa ingat siapa diri dia di atas dunia ini, daripada mana dia datang, ke mana dia akan pergi, dan mengapa dia berada di sini. Saya juga doakan pada semua rakan-rakan, para pengguna Wildan Susu Kambing semua, anda juga direzekikan Allah untuk sampai ke Tanah Suci Makkah Al-Mukarramah dan juga di Madinah Al-Munawarah. Kan? Saya doa ya Allah, mudah-mudahan semua rakan-rakan para pengguna Wildan Susu Kambing semua, dan juga rakan-rakan yang mengenali saya doakan agar anda diberi peluang oleh Allah untuk menjejakkan kaki ke Haramain, kedua tanah suci yang mulia ini, dan dapat beribadah dengan sihat, dengan mengamalkan cara hidup, gaya hidup yang sihat, minuman-minuman kegemaran ambia ini, dan juga dengan mengamalkan kehidupan yang sihat, insyaAllah ya. Okey, jadi saya pun nak berjalan terus ke masjid ni. Jadi saya mendoakan agar anda semua di sana, dah pukul berapa sekarang? Pukul 3-4 dah sekarang ni. Tak kisah. Walaupun, jangan lupa banyakkan selawat, banyakkan doa. Doa yang saya kongsikan tadi tu, bacakan pada anak-anak kita. Tangan
letak pada dada anak kita atau tangan letak pada ubun-ubun anak kita, dan doa dengan sepenuh ikhlas hati. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala makbulkan permintaan kita, makbulkan doa-doa kita. Okey, terima kasih banyak. Minggu depan saya nak kongsi dengan tuan-tuan semua tentang satu amalan. Minggu depan amalan apa ya? Saya nak kongsi tuan-tuan, ada 5 amalan yang kalau tuan-tuan buat amalan-amalan tu, insya-Allah kita boleh dapat syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa 5 amalan tu yang boleh membuatkan kita dapat syafaat Nabi? Minggu depan kita kongsi ya, hari Jumaat depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.